ya, Mas Eko kalau syuting dekat-dekat sama cewek itu gimana sih rasanya? Waduh, kalau aku syuting dekat sama cewek itu hatiku bergetar banget, Wi. Apalagi kalau sama kamu. Waduh. Tahu enggak? Bisa gimana gitu rasanya? Pokoknya mantep lah. Masa gitu sih? Iya, namanya juga orang normal. Tapi kan cuma syuting ya. Iya. Yang dimikirin cuma iwik-iwik aja. Hai Rizka. Kita ketemu lagi. Ya, berjumpa lagi ya. Oh ya, Kang Eko. Gimana? Momen paling apa ya? Menyenangkan waktu syuting itu. Wah, pokok momen yang paling menyenangkan tuh kalau saya itu pas syuting ada adegan ketawa. Itu paling seneng saya itu. Pokoknya paling seneng ya. Paling seneng. Apalagi nih kalau sama si Dewi ini. Aduh, kalau lihat Dewi senyumnya aja udah gimana gitu. Pokoknya sungguh-sungguh terpesona pokoknya ini. Mas Eko bisa aja sih. Ya bisa. Gimana nih, Mas? Ya guys, ini lagi nyantai dulu, istirahat habis tag ya. Biasalah canda tawa dengan cewek-cewek main buat hiburan lah. Rizka. Iya. Kamu udah pintar masak belum sih? Udah dong. Masakan apa yang paling enak, Riz? Kalau menurut Kang Eko, aku pingin dimasakin sekali-kali sama kamu. Apa? Pindang bau. Oh, boleh. Nanti aku kasih tahu resepnya ya. Ya, aku langsung dikasih ya matangnya dong, masa resepnya. Oke. Devi. Iya. Aku pingin sekali-kali dibuatin jus sama kamu, Lubi. Jus apa itu? Jus pokat campur madu Arab. Mantep pokoknya. Bisa kan? Bisa. Iya, pokoknya pakai pokat yang lambau itu. Ya, yang iya, beratnya pokoknya 2-1 kilo itu loh. Oke? Oke. Kapan dong? Nanti kalau ya? Buka bersama ya. Iya. Buatin aku jus pokat. Mantep. Oh ya Kang Eko. Gimana? Nanti sore kita buka bersama bareng ya. Ya iyalah. Waduh nih, semakin deg-degan, semakin bergetar hatiku nih. Udah ada 2 cewek, guys, yang ngajakin aku buka bersama. Aduh, Bang Luri, waduh. Udah tua juga masih naik motor ninja, wah keren. Aduh, mantep. Ya guys ya, jangan lupa tonton terus vlog Eko Suryanto TV. Pokoknya semakin mantep, semakin oke. Yuk semuanya yuk. Ya, terima kasih. Sampai jumpa ya guys. Antagonis beserta 2 cewek cantik. Yuk sampai jumpa lagi.